Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah sebuah inisiatif pendidikan tinggi yang diperkenalkan di Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan mahasiswa kebebasan lebih dalam menentukan arah dan substansi pendidikan mereka. Salah satu poin utama MBKM adalah memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan mata kuliah dan kurikulum. Dalam konteks ini, mahasiswa dapat aktif terlibat dalam proses pendidikan mereka dengan menyesuaikan pemilihan mata kuliah sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi karir mereka. MBKM bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan kemampuan beradaptasi mahasiswa terhadap perkembangan dunia yang cepat. Selain itu, MBKM juga mencakup konsep pembelajaran sepanjang hayat yang mengakui bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas tetapi juga melalui proyek dan aktivitas di luar kampus. Program ini menggalakkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, magang, dan proyek riset untuk memperkaya pengalaman belajar mereka. Dengan memberikan kebebasan ini, MBKM diharapkan dapat menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis, kemampuan berpikir kritis, dan daya saing global. Ini adalah langkah progresif menuju pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan tuntutan zaman. Institut Teknologi Indonesia dan Indofood menyediakan fasilitas magang bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan pengalaman praktis di dunia industri makanan dan minuman. Melalui kerjasama ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai aspek industri, mulai dari produksi, penelitian, hingga manajemen. Fasilitas magang ini memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang mereka peroleh di kampus ke dalam lingkungan kerja yang nyata. Mereka dapat belajar dari praktisi industri, mengasah keterampilan teknis, dan memahami dinamika sektor makanan dan minuman secara mendalam. Selain itu, pengalaman magang ini juga memberikan wawasan mahasiswa tentang tuntutan industri dan membantu mereka membangun jaringan profesional yang berharga. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk merancang pengalaman belajar mereka sendiri. Saya Berliana Septianti dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Indonesia berkesempatan magang di Departemen Quality Control. Karena kesempatan ini memungkinkan saya untuk terlibat langsung dalam beragam kegiatan yang terkait dengan pengendalian kualitas produk. Selama masa magang, saya berencana untuk mendalami proses produksi, menggali lebih dalam tentang standar kualitas yang berlaku, serta memahami metodologi pengujian yang diterapkan untuk memastikan produk-produk memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan. Hal ini tentu menjadi kesempatan berharga bagi saya untuk mengembangkan pemahaman praktis sekaligus melibatkan diri dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keunggulan kualitas dalam lingkungan produksi. PT Indofood Fortuna Makmur telah menghasilkan berbagai produk dengan standar kualitas dan keamanan pangan yang sangat baik. Produk-produk ini melibatkan proses produksi yang cermat dan ketat, serta memastikan bahwa setiap item yang dihasilkan memenuhi standar tinggi dalam hal kualitas dan keamanan pangan. Dengan komitmen terhadap standar tersebut, perusahaan ini menjaga reputasi positifnya dalam memberikan produk berkualitas kepada konsumen.